<ت government> <applause> <wolf's ball> <الح��ح> الحمد لله رب <y> العالمين، <loblingiving> الحمد لله <Australian> الذي <الحمد> جعل شهر رمضان شهر المبارك، شهر المغفرة صحر القيام والصيام اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين فيا عباد الله اوصيكم وايا نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Haythu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz badan udha billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ikhwati rahimani Warahimakumullah jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa taala diberikan kemudahan urusannya dunia terlebih nanti di akhirat. Alhamdulillah usikum kami nasihatkan diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa taala sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia terlebih nanti di akhirat dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa banyak diantara kita ketika berada di hari-hari terakhir Ramadan seperti ini waktu tenaga dan pikiran dicurahkan sepenuhnya untuk mempersiapkan segala keperluan momentum Hari Raya Idul Fitri, mulai dari urusan mudik kampung ataupun urusan terkait dengan sandang yang nanti akan dikenakan pada hari raya, menyiapkan segala macam makanan, hidangan untuk hari raya, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Mas Raul Muslimin banyak yang kemudian lupa untuk memikirkan amalan-amalan yang telah dilakukan selama bulan Ramadan ataupun untuk memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian sama sekali sebagian dari mereka tidak ada kekhawatiran dalam diri dalam hatinya dalam dirinya. Ya. Yaitu kekhawatiran <tuh> jika ibadah-ibadah yang telah dilakukan selama ini tidak tercapai kesempurnaan pahalanya atau ataupun waliyadubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini bagaimana kemudian kita berupaya untuk meraih takwa yang setinggi-tingginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta mengatakan la'allakum tatakun agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Masrul muslimin yang mana derajat takwa tersebut hanya dapat diraih dengan jalan memperbanyak amal ibadah selama di bulan Ramadan. Masrul muslimin jemaah Jumat ah wa yakum lantas apa yang terjadi jika ternyata amal-amal kita yang masih belum maksimal ini ternyata pahalanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu sungguh merugi kita ketika ternyata amal ibadah kita selama di bulan Ramadan waliyatubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Sampai malaikat Jibril alaihi salam pernah mendoakan kerugian bagi orang-orang yang melalui Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kemudian diamini oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya beliau mengatakan roghima'an fu rojulin sungguh celaka ya Meruki seseorang atau roghima'an fu 'abdin dan 'alaihi ramadhan yang ketika dia masuk ramadhan dia menjumpai bulan ramadhan falam yughfar tapi dosa-dosanya tidak diampuni faqultu maka Rasulullah mengatakan amin jamaah jemaah hazanallahu wa jika de jika demikian Tentu penting bagi kita untuk bisa mengenali tanda-tanda amalan di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini kemudian menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwa tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadahnya terus berkesinambungan. Jadi ini tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya kesin kesinambungan ibadah setelah amal ketaatan ya disambung dengan amal ketaatan yang lain ketika kita di bulan Ramadan ini rajin menjalankan sholat fardu lima waktu maka setelah Ramadan bisa disambung ya selain terus menjalankan lima waktunya juga bisa disambung dengan menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya baik tahajudnya Duhanya, nya Atau sholat-sholat yang lainnya Ketika Ramadan Kita sudah terbiasa menjalankan Siam Selama 29 ataupun 30 hari Maka kemudian setelah Ramadan ya, Maka kemudian bisa disambung Dengan menjalankan Siam, Senin, Kemis Ataupun uh, Ayamul Bid Ataupun yang lainnya kata Ibnu Hasan sallallahu wa yaqum Imam Ibnu Rajab al-Hanbali taala ta beliau mengatakan dalam Lataiful Ma'arifnya beliau mengatakan man amila ta'atan mina ta'at barang siapa yang mengerjakan amal ketaatan kemudian wa faragha, fa faragha minha <tuh> <tuh> fa'lamatu fa qabulihan ya fa alam, fa'amala fa'lamatu qabulih ayasilahha bi ta'atin ukhra beliau mengatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan ketaatan hingga selesai tanda Allah SWT menerima amal ketaatan tersebut adalah dengan munculnya kemauan untuk menyambungnya dengan amal ketaatan yang lain yang kedua maksudnya muslimin istiqomah dalam beramal tanda amal amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT adalah munculnya sifat istiqomah untuk beramal hati dan pikiran selalu mengarahkan untuk terus melanjutkan amal ibadah yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita bisa senantiasa rutin menjalankan sholat fardu lima waktu berjamaah di masjid. Maka kemudian setelah Ramadan selalu muncul semangat untuk ke masjid setiap kali mendengar suara adhan. Ketika Ramadan bisa rutin membaca Al-Quran satu hari satu juz, Maka setelah Ramadan semangat itu terjaga. Walaupun mungkin tidak satu hari satu juz, ya, tapi dia terus senantiasa tidak melupakan Al-Quran dia tetap membaca Al-Quran walaupun satu lembar, dua lembar, tiga lembar demikian pula <coughs> teladan kita Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh istri beliau Umul Mukminin Aisyah anha. beliau mengatakan karena Rasulullah SAW idha amila amalan jika Rasulullah SAW melakukan suatu aktivitas atau amal perbuatan maka beliau berusaha asbatahu melanggengkannya. Masrul muslimin sallallahu alaihi yang ketiga yaitu muncul pengaruh positif pada dirinya. Di tanda amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah muncul pengaruh positif pada diri seseorang itu. ketika Ramadan telah berlalu. Pengaruh positif tampak pada akhlak pada jiwa dan aktivitas keseharian. Ya, jika perilaku kita menjadi lebih baik, tutur kata kita menjadi lebih baik, pergaulan kita pun demikian dengan orang lain menjadi lebih baik, enggan bermaksiat, selalu menjaga silaturahim, insya Allah itu menjadi salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian setelah Ramadan, jiwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Senantiasa lisan ini basah dengan zikir kepadanya Menjauhi segala bentuk kemaksiatan hati dan pikiran Maka ini diantara mudah-mudahan Tanda diterimanya amal ibadah kita selama di bulan Ramadan Masrum Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang keempat Yaitu tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanda yang keempat dari diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah bahwa saya <tuh> seseorang tersebut enggan untuk melakukan kemaksiatan apun, ataupun tindak kemungkaran e, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika Ramadan telah berlalu, sebab orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Allah subhanahu wa ta'ala cintai kemudian mendapat derajat takwa yang tinggi tentu akan malu kemudian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melanggar aturan-aturannya dan Allah Subhanahu wa taala pun lindungi dirinya. Allah Subhanahu wa taala arahkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, "Atu bilah min syaiton rajim? lakinilah habbaba lakinillah, habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufro wal fusuku wal isyan ulaika humur tetapi Allah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran benci kepada kefasikan dan kedurhakaan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus maka Khatif hidin wa yakum wa yaya. saya nasihatkan diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya pada kesempatan kali ini kita masih uh, ada beberapa hari lagi membersamai tamu yang istimewa bulan Ramadan yang penuh berkah penuh pahala untuk bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menjalankan saum dengan baik sampai akhir karena ternyata tidak sedikit juga dari sebagian orang yang ketika di akhir-akhir Ramadan ternyata sudah tidak menjalankan ibadah puasa dengan tidak malunya makan ya, terang-terangan di pasar ataupun di jalan-jalan merokok dan sebagainya kemudian juga menjalankan kiamnya pada malam harinya dengan maksimal juga menjalankan terawih ya, sampai selesai dengan imam kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak tilawatul qurannya ya, tilawatul qurannya untuk senantiasa dibaca Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ibadah-ibadah yang lain termasuk sedekah. Ya, sedekah memaksimalkan sedekah apalagi ketika berjumpa atau bertepatan dengan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan kemudian kita bersedekah di situ ataupun melakukan amal-amal ibadah di situ memaksimalkan di dalamnya maka nilai pahala dari apa yang kita kerjakan di malam itu pahalanya lebih baik ataupun lebih daripada seribu bulan ataupun 83 tahun lebih maka ada suatu keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya amin ya rabbal alamin barakali walakum fil qur'anil wa nafa'ani wa fima fihi minal ayati wa hakim fastaghfiruhu Inna wal ghafurur rahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi al wakafa wassalatu wa ala rasulihil al وعلى آله وأصحابه ومن وفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاي الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Apa yang tadi disampaikan, pada khutbah yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna, kemudian kita bisa mengamalkannya. Dalam hari-hari eh, kita di bulan Ramadan, ataupun nanti setelah Ramadan pergi meninggalkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memperbaiki hari-hari kita, kondisi kita, keluarga kita menjadi lebih baik lagi karena harapannya ketika kita menjadi lebih baik dan lebih baik di sisa usia yang tersisa ya, di usia-usia kita yang tersisa harapannya ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam keadaan husnul khotimah dan husnul khotimah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada orang yang husnul khotimah di akhir kehidupannya dengan kebahagiaan hidup di akhirat nanti demikian mari kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma khfir lil muslimina wal muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribum, mujibu da'awad, yaqadiyal hajat. Allahumma arinal al haqqa wa haqqa warzuknat tiba'ah, wa arnal batila batila warzuknat stinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal janah, wa na'udhu min sakhatika ina fiddin, wa nart. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din, wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najatamina nar wal afa indal hisab Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma lasahla sahla ila ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla Allahumma Allahumma robbana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa wa jami'i ibadatina innaka antas samil alim subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin aqimish shalah Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad rasulullah Hayal as-salah hayal al-falah Qad qawmat as-salah qad qawmat as-salah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Syahrul Ramadhan alladhi unzila al-Qur'an Hudal lin nasi wabayinati minal huda wal furqan Faman shahida minkum shahra fal yasumhi Waman kana maridun aw ala safarin min ayyamin ukhar Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa iddata wa Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib Uji budda'wa tadda'i da'an fal yastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun Allah akbar Samiya Allahul man hamida الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر